Suatu keberuntungan bisa bertemu langsung sareng Profesor Ida Cekorde Gede Rake Sukawati SEMSI. Sugra Ratu Cekorde ledangan kitiang nunasan inde kewentenan naga bando puniki sapunapi antuk mangde mengedukasi ring masyarakat. Itu jadi nanti ada Rahina memang bisa ketemu lah dalam rangka persiapan upacara yang mau diteponakan di Kode Bagusan Pantu sampun lebar dua bulan yang lalu tanggal 2 Februari dan jadi ke Pelopon di tanggal 14 Februari April jadi Rabu. Jadi kuintenan dan upacara pemakasnya upacara dalam kaitan busanan beliau menuju alam ke sana adalah lembu, bati, dan naga bando. Mungkin kalau lembu sama naga bando sampun seperti itulah istilahnya. Hanya gunungnya aja yang agak berbeda sama yang lain. Kita bidang Ariana Gunung Lino sesuai dengan kesepakatan daripada Cemeton, Kramo, Serangkami. Yang kedua adalah penggunaan naga bando yang mungkin jarang, langka lah istilahnya. Jadi beliau banyak ngayah makasnya berbuat untuk masyarakat. Jadi ini yang melandasi jari Cemeton serangan untuk Kramo, pemekaan serang kami memutuskan bahwa beliau segera ratu yang mana merupakan sarana untuk ya, ratu kirang exercise nih ratu sana. Setelah beliau melakukan kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat, pasti ke beliau banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, kurang benar, tidak sesuai dengan harapan masyarakat, baik sengaja. Sosok naga bandar ini inilah yang akan membukakan jalan buat beliau. Jadi mendoakan Nona Kucang Ring Desang Yang Widi Tuhan Yang Maha Esa biar segala perbuatan beliau dimaafkan dan diberikan tempat yang baik amor dan akhirnya. Jadi ini yang menarik. Jadi kebetulan mungkin dari aksesoris ataupun perlengkapannya mungkin agak sedikit lebih lah istilahnya. Itu semata-mata adalah keseimbangan daripada yang sudah diberikan oleh pemekasnya Desa Yang Widi Wasir. Jadi ini wujud keseimbangan dengan badai yang seperti itu, lembu dan lain sebagainya. Sarana yang akan beliau bawa gitu kan. Mungkin kalau istilahnya ini yang mendahului, yang ada kalau Banda nanti yang akan mendahului, yang akan mengikat beliau. Kemudian tadi kuburan nanti beliau di tanah akan dilembutkan dan dibakar kembali kepada asal usul beliau itu, asal usul kita ke api, air, udara, air dan lebih sekali yang menyampaikan terima kasih atas atensi dan doanya dan berhasil. I'm going to go to the next one.
Jadi teman-teman setia Pendiri Kabupaten Kendi, saat ini kita berada di persiapan penebon Puri Agung Ubud yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 tampilan ornamen Garuda. Kita akan memasuki area Pancak Segi Puri Agung Ubud. Semanyuli lawan Sire Sriyadi Bali dalam waktu tempo. Apapun lawannya, tetap puniti. Thank you.